kobaran api serta di lahan kosong pinggir akses sisi barat Suramadu, Desa Masaran, Kecamatan Tegrah, Bangkalan Selasa, 20 Juni 2023, membuat sejumlah pengendara menghentikan laju kendaraannya. Api bergerak semakin mendekati jaringan kabel PLN bertegangan tinggi. Pantauan Tribun Madura di lokasi kejadian, api merambat perlahan dari arah timur ke barat daya menuju sekitar 50 meter di bawah saluran udara tegangan tinggi, SUT 150 kafe. Titik awal kebakaran tampak pada rumputan dan tanaman perdu yang hangus terbakar di pinggir akses Suramadu hingga seluas sekitar 100 meter. Beruntung, dua unit armada pemadam kebakaran, Damkar, Satpol PP Kabupaten Bangkalan berkekuatan sejumlah 6 personil pimpinan Komandan Peleton, Danten, Sodik Johan Wahyudi tiba di lokasi kejadian. Kami mendapatkan telepon dari seorang pengendara pada pukul 11.09 WIB, bahwa telah terjadi kebakaran di akses sisi barat Suramadu, ungkap Sodik usai pemadaman api. Ia menjelaskan, dugaan penyebab kebakaran lahan kosong yang bisa dipadamkan kurang lebih selama 30 menit tersebut bisa jadi diakibatkan puntung rokok dari para pelintas dan bisa juga karena cuaca yang terik. Apabila tidak dipadamkan bisa kena kabel listrik itu, pungkas Sodik. Edo Ahmad Faisal melaporkan. Kebakaran lahan gimana, Mas? Berdasarkan laporan dari warga yang mengatakan bahwa di akses Suramadu itu sisi barat, itu terjadi kebakaran. Kami selaku petugas pemadam kebakaran langsung menggunakan dengan mengirimkan dua unit armada ke lokasi. Mungkin penyebab dari kebakaran tersebut bisa dikarenakan karena puntung rokok dari pengendara motor yang dibuang pas hidup-hidup terus, bisa juga karena cuaca yang amat panas. Gitu. Lama nggak Pak pemadamannya Pak? Untuk pemadaman diperkirakan sekitar 30 menit. Karena apabila tidak dipadamkan itu bisa merembet ke daerah atau area sekitar. Ada tiang listrik juga ya kabel ya, Pak? Tidak juga.